Apakah selama ini kamu pernah melihat Bopo sewenang-wenang, loh? Bukan cuma pamanmu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri hubungan biungmu dengan Gramya. Itu kenapa Bopo menyerahkan keadilan kepada Betara Risedayu supaya biungmu bisa melakukan pembelaan. Kalau memang dia benar. Kasihan anakmu, Kakang. Bagaimana kalau Yunda Sintawati benar-benar dibuang ke Pulau Momongan? Masalahnya memang sudah cukup pelik. Bagaimanapun juga, perselingkuhan itu adalah dosa yang tak bisa diampuni. Dan persoalannya sudah terbuka. Saya bisa mengerti kalau dia marah. Dan barangkali dendam kepadaku. Tapi dia lupa. Perbuatannya telah menjatuhkan derajat dirinya sendiri. Dan juga suaminya. Termasuk nama baik perguruan Sugalun ini. Siapa tahu dalam peradilan nanti, biungmu bisa dibebaskan. Terus terang, saya lebih mempercayai cerita ibumu. Saya yakin semua ini rekayasa dari Paman Darpasyura. Dan dia pasti bekerja sama dengan Adiaksa yang akan mengadili Biung. Apa mungkin sampai begitu jauh tindakan pamanmu? Selama ini, Bopo selalu mendengar pendapat Biung daripada pendapat adik kandungnya sendiri. Dan Bopo tahu bahwa Paman Darpasyura diperalat oleh para Tumenggung Sedayu untuk mempengaruhi murid-murid Padepokan Sugalu untuk menjadi tukang pukul mereka. Tapi Bopo selalu menolak. Kenapa? Tindakan para Tumenggung dan para Demang Negeri Sedayu sangat kejam kepada rakyat. Dan dengan menyingkirkan Biung, maka Paman Darpasyura akan lebih leluasa untuk mempengaruhi Bopo. Saya tidak merasa melakukan perbuatan tercela itu. Kalau saya dekat dengan Gramya, karena dialah orang satu-satunya yang mengerti perasaan saya. Karena dia kekasihmu, bukan? Darpasyura melihat kalian berpelukan, bermesraan. Bohong! Itu fitnah, Tuan Adiaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Tapi Gramya sudah mengakui perbuatannya. Bahkan menurut dia, sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Nyai Dewi. Hamba dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan, Gusti Adiaksa. Katakan, siapa yang telah memaksamu, Gramya?
demi keadilan. Katakan yang sebenarnya, Gram, ya. Galuh. Siapa kamu? Apa kamu mau menerima hukuman padahal kamu tidak melakukan apapun? Kamu tahu hukumannya bagi orang yang mengacau pengadilan. Kamu bisa dibuang di Pulau Momongan. Hamba tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu, Gusti. Semua pengakuan hamba tadi karena dipaksa oleh Tenang, Tuan Adiaksa. Kedua anak itu pasti akan diusir dari perguruan Sugalu. Saya akan laporkan kekurang ajaran ini kepada Kakang Empu. Dengan Tuan Adiaksa mau mencelakakan Biung. Saya juga curiga Nila Saroya juga terlibat dalam hal ini. Ini pasti persekongkolan untuk menghancurkan Padepokan Sugalu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin kembali ke Padepokan. Bopo pasti akan menghukum kita. Barangkali dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman Adiaksa. Karena kita telah dianggap membuat aib bagi perguruan. Jadi? Kita ke Pulau Momongan. Mungkin Biung dibuang ke sana belum tentu bersalah. Karena pengadilan itu hanya pura-pura. Supaya kelihatannya ada keadilan di negeri ini. Padahal, semuanya omong kosong. Sudah siang kok kamu masih tidur, Lil? Iya. Apa kamu tidak ke sawah? Males. Ayo bangun. Bagaimana bisa dapat rezeki kalau bangunnya didului ayam? Biar. Putih. Kamu kemari tahu? Sini. Aku kangen sama kamu, Bil. Apa tidak boleh? Iya, boleh toh. Aku malah seneng. Tapi aku tadi kaget. Saya kira ada berita apa toh. Aku kan sudah janji akan tetap mengunjungi kamu. Iya. Genteng, kamu akan saya ganti emas. Caga juga saya ganti emas. Betul. Ini caganya didorong lagi. Aduh, caganya. Aduh, nanti kalau ambrol lo. Kerja kok pada malas-malas. Hei, ayo kerja. Kok ngeliatin aku terus lo? Gak pernah lihat orang ya? Kok sama aku kok gumun lo? Aku bukan orang apa? Gumun lo. Sama orang kaya kok gumun. Oh ya. Jangan galak-galak toh, Popo. Mati-mati bukan, cuman bukan. Kok yo galak kayak gitu? Aduh, ini lagi. Semua sudah pada kerja loh. Kok baru bangun kamu, Bil? Hah? Loh? Waduh, si Putih. Si Putih kok di sini lagi ya? Wah, bahaya ini. Kalau sampai ketahuan sama Gusti Putri, kamu bisa dihukum. Kan janjinya setiap bulan aku boleh ketemu sama si Putih. Sekarang sudah 6 bulan.
baru ketemu ya Tia. Tapi mau kemana? Bil, sini toh. Tak beritahu. Ini. Iya, tapi jangan pergi. Iya, tapi jangan digeret toh, Po. Habis kamu mau pergi kok. Tidak boleh keluar rumah, ha? Ini berbahaya. Tidak perlu kamu memamerkan si putih di tempat umum. Karena semua orang itu sudah pada tahu bahwa si putih itu burung kesayangan Gusti Dewi. Iya, tapi omongan bapakmu itu benar, Bil. Lebih baik kamu di rumah saja. Begitu ya? Iya. Ya wis lah. Bayangan itu seperti melekat dalam pikiranku, Mbok. Aku benci. Tapi maaf, Gusti, bayangan siapa? Anu, si putih. Maaf, Gusti, tapi kan Gusti sendiri yang mengusir dia. Dia memang kurang ajar, tapi sepertinya saya tidak bisa lagi berpisah dengan dia, Mbok. Mbok ditangkap lagi saja, Gusti. Kalau kamu memang mencintainya, kenapa kamu tidak nyusul saja ke kamar Gusti Putri? Kamu mau saya dipotong dan dibikin bekakak? Iya. Makanya, kamu juga macam-macam sih. Belibis itu kan bangsa burung. Nah, kok ya naksir manusia? Putri raja lagi. Ndak patut toh. Jadi orang itu. Lali aku. Jadi burung itu. Mbok ya tahu diri. Atau kamu sudah pengen kawin. Ngomong. Ngono kok ya isin. Kalau kamu sudah pengen kawin, besok tak cariin di pasar. Di sana itu banyak belibis betina yang cantik-cantik dan bersih. Oh, ngawur kamu. Saya maunya sama Putri Sekarwangi. Dia itu satu-satunya wanita yang paling cantik dan baik hati, Bil. Oh. Tubuhnya sesuai dengan namanya. Wangi. Kaukah itu? Benar, Gusti. Apakah Gusti masih marah kepada hamba? Maafkan perlakuanku dulu itu, Putih. Tidak apa-apa, Gusti. Wajar saja kalau Gusti terkejut melihat perwujudan hamba yang lain. Tapi sungguh, Gusti, hamba tidak bermaksud untuk mempermainkan Gusti. Saya yakin kamu bukan belibis biasa. Maukah Gusti menolong saya? Tentu. Kamu ingin apa, Putih? Tolonglah, Gusti, cabutkan jambul saya. Ayolah, Gusti. Gusti tidak usah khawatir. Hamba tidak akan merasa sakit. Jambul itu yang akan mengakhiri kutukan kepada hamba.
Siapa sebenarnya Tuan? Hamba Angling Dharma, Gusti Dewi. Angling Dharma, Sang Prabu Malwapati? Paduka telah mempermainkan hamba selama ini. Tidak, Gusti Dewi. Gusti Dewi, hamba... Jangan panggil hamba dengan sebutan Gusti. Karena padukalah yang patut hamba gustikan. Bagaimana kalau kita tidak usah saling memanggil Gusti? Saya tidak ada maksud untuk mempermainkan Dewi. Karena sebenarnya saya tidak kutuk manusia serigala. Yang saya kalahkan waktu saya. Jadilah kamu seekor belibis. Kau mau memaafkan saya, Dewi? Dewi telah membebaskan saya dari tenungan. Tapi sangat tidak pantas kalau seorang lelaki tinggal di dalam bilik seorang putri. Lebih baik sementara waktu saya akan tetap berwujud belibis dengan jambul. Dewi telah mengetahui siapa saya. Besok saya harus meninggalkan negeri ini. Saya harus menyelesaikan tugas saya yang belum selesai. Tuan akan mempermainkan hamba lagi? Pada saatnya saya akan kembali kemari, Dinda Dewi. Setelah tugas pengembaraan saya selesai. Kamu yakin arahnya benar, Galuh? Saya pernah diajak Bopo. Setelah melewati padang terbuka ini, kita akan menemui alas wingit. Kita istirahat dulu, Kakang. Itu ada pohon rindang. Suliwa dan Galuh Parwati, mau kemana mereka? Kalau saja ada Gusti Prabu Angling Dharma, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Bagaimanapun, Bopo masih mau mendengar nasihat Gusti Prabu. Meskipun dia seorang murid. Kenapa kita tidak ke negeri Malwapati saja? Kakang kan dengar sendiri bahwa Gusti Prabu sedang dalam pengembaraan. Tapi ya... tidak apa-apa. Yang penting, kita harus selamatkan Biung. Belum omongan itu sangat kejam. Bahkan penjahat yang dibuang ke sana pun, banyak yang tidak tahan. Kelihatannya ada yang tidak beres di Sugalu. Kalau Gusti Prabu Angling Dharma tahu akan terjadi seperti ini, beliau pasti menyesal telah membawa Nilasaroya ke Sugalu. Saya yakin, perempuan itu telah meracuni pikiran Bopo. Selama ini, siapapun tahu bahwa Empu Mahyura seorang yang paling bijak. Bagaimana bisa sampai tega membuang istrinya sendiri ke Pulau Momongan kalau tidak karena ulah perempuan itu? Tapi tindakanmu membunuh Kramya tidak bisa dibenarkan, Darpa. Kamu telah menginjak-injak pengadilan dan keadilan. Dia mau menjilat kembali pengakuan yang pernah dia lakukan, Kakang Empu. Kalau memang benar kamu menyaksikan sendiri penyelewengan dia dengan Sintawati,
dia tidak akan mungkin bisa mengelak dari pengakuannya. Kecuali kalau kamu dengan sengaja melakukan rekayasa tentang kesaksian kamu dan yang lainnya. Apa untungnya saya memfitnah Ipar sendiri, Kakang? Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati nurani saya. Dan ada perasaan bersalah. Saya menyesal tidak mengikuti pengadilan itu. Apa yang dilakukan Suliwa dan Galuh pasti punya alasan yang kuat. Saya selalu menanamkan sikap kepada Galuh untuk berjiwa besar, berani mengakui kesalahan, dan berani menerima kekalahan. Kalau memang benar dia melakukan kekeliruan, jadi sangat aneh kalau dia sampai berani melawan pengadilan. Saya yakin, pasti ada yang kurang beres dalam pengadilan itu. Dan kalau memang benar terjadi kekeliruan, kamu sendiri harus bertanggung jawab kepada aku, Darpasura. Guru, saya ingin bicara. Gusti Prabu. Saya diserang di depan. Gusti Prabu kehujanan tadi. Saya ingin ketemu Suliwa dan Galuh. Mereka... Tidak usah menutup-nutupi kejadian. Saya tahu mereka tidak berani pulang kepada Epokan. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Saya menyesal telah membawa Nila Saroya kemari. Hingga menimbulkan gelombang di dalam rumah tangga guru. Jujur saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin saya memang hilaf, Gusti. Saya sangat mencintai Nila Saroya. Lalu saya mengawininya. Tapi bagaimanapun juga, Sintawati itu telah mengotori padepokan ini, Gusti. Dia serong dengan salah seorang murid saya. Guru, mata batin saya melihat ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ada orang-orang yang menginginkan supaya padepokan Sugaluh ini cerai berai. Dan itu dimulai dengan kejadian Dewi Sintawati yang masih perlu dicermati kebenarannya. Saya juga melihat ada bayangan gelap dari Rona Nila Saroya yang begitu kuat. Saya khawatir kalau bayangan itu mempengaruhi guru. Thank you.
Galuh. Kamu juga orang Bolo? Saya terdampar. Perahu saya terkena badai di sana. Kamu harus saya hadapkan pada Kakang Demang Kalapati, penguasa Pulau Momongan ini. Tapi saya tidak mau dihadapkan sebagai tawanan. Kalian tidak pernah mengalahkan saya. Yang penting kamu harus menghadap. Lutut kamu di hadapanku, anak muda. Tuan bukan rajaku. Dan saya datang kemari sebagai manusia yang bebas. Saya bukan orang buangan dan bukan orang taklukan anak buah tuan. Diam! Saya mau membebaskan Dewi Sintawati yang dibuang kemari. Juga mencari putrinya yang kemungkinan terdampar di pulau ini. Apa hakmu membebaskan orang yang sudah diputuskan hukumannya oleh Betara Risedayu? Kita sama-sama tidak punya hak. Tuan juga tidak punya hak untuk menyekap orang yang tidak berdosa. Pengadilan Sedayu adalah pengadilan rekayasa. Bukti dan saksi semuanya palsu. Sengaja dipersiapkan dan direncanakan. Lancang mulutmu. Tapi aku suka dengan pemuda yang memiliki nyali. Dengar, anak muda. Aku akan perintahkan untuk mencari orang-orang yang kamu cari.
tapi aku tidak bisa percaya begitu saja kepadamu. Maka kamu harus menunggu di tempat yang aku sediakan. Bawa dia ke balai tamu. Baik. Silakan. Silakan kamu istirahat. Sebentar lagi pelayan kami akan membawakan makanan. Silakan. Terima kasih. Mau kemana Nini? Aku ingin menemui salah seorang tahanan. Tapi Demang Kalapati melarang siapapun menjumpai tawanan. Jangan kurang ajar, Paman. Nanti kalau kulaporkan sama Eyang Demang, kalian sendiri yang akan dijebloskan masuk dalam penjara bawah tanah. Tidur. Dengar ke sana. Sebentar lagi kamu akan dibunuh. Kakek akan mengerahkan seluruh binatang berbisa ke tempat ini. Gosokkan ramuan ini ke seluruh tubuhmu. Binatang berbisa pasti tidak ada yang berani mendekat. Welirang dan daun muruk-muruk. Ternyata Kisanak mengerti juga tentang ramuan obat. Cepat pakai. Sebentar lagi suruhan Eyangku akan segera kemari. Terima kasih. Namaku Suliwa. Aku tahu. Namaku Kaliana Tantri. Jangan bilang aku datang kemari. Baik, Nini.
Liang berapa? 4. Ini kamu masih bisa menikmati hidup. Lelaki momongan semuanya hebat. Thank you.